Renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup adik-adik. Mungkin ada yang pernah ditolong Tuhan saat kalian sedang menghadapi tekanan, saat kalian sedang menghadapi situasi yang tidak baik dalam hidupmu. Kalian berdoa, berseru, Tuhan sembuhkan dari sakitmu. Saat kalian berdoa, berseru, mohon kepada Tuhan untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian sulit untuk mengerjakan. Saat ujian, kalian berseru, Tuhan tolong. Bahkan saat mungkin kalian lupa berdoa sama Tuhan, kalian lupa minta pertolongan Tuhan, Tuhan tetap menyatakan pertolongannya. Tuhan itu setia. Tuhan setia walau kita tidak setia. Seringkali kita yang tidak setia melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan bahkan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Kalau adik-adik mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, mulai masa kecil saat ini, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di hari-hari yang akan datang, saat kalian beranjak lebih dewasa lagi, kalian akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalian akan melihat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu yang sudah kalian lewati dengan begitu luar biasa. Hati kalian akan penuh dengan syukur. Sebab itu mulai saat ini, lebihlah setia mengikut Tuhan. Lebihlah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup. Bahkan sampai detik ini, sampai selama-lamanya, Dia akan selalu menyertai hidup kita. Meskipun dunia berubah, meskipun segala yang akan di depan akan berubah, berubah lebih jelek, lebih tidak baik, tetapi Dia tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai kita semua. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Sahabat kami yang baik, sahabat kami yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap guru-guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui mulut lidah hamba-Mu, guru-guru kami, kami semua boleh diberkati dan boleh mendapatkan kekuatan yang baru kembali pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang sudah Kau berikan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dibagikan kelas masing-masing.